Dengarkan rakaman suara ini. Ianya bakal membantu anda untuk mencapai semua impian di dalam hidup dan seterusnya. Membantu mengubah kehidupan anda dan keluarga. Ramai yang menyangka bahawa kehidupan mereka sekarang ini atau apa yang ditakdirkan berlaku di dalam perjalanan hidup ketika ini, bahawa itu tidak boleh diubah. Sebenarnya, setiap insan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadilan, di mana setiap manusia itu diberikan 5 panca indera utama seperti mata, telinga, hidung, mulut, anggota tangan dan sebagainya. Hampir semua manusia yang normal mempunyai anggota yang sama. 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala, jantung dan sebagainya. Dalam kata lain, sebenarnya kita ini mempunyai peluang yang sama untuk mengubah hidup sehinggalah ke tahap bilioner, jutawan atau milioner, kaya raya dan sebagainya. Yang membezakan di antara kita, di antara mereka yang mencapai impian dengan mereka yang tidak mahu mencapai impian atau gagal mencapai impian, di persepsi, di minda serta apa yang mereka imajinasikan di dalam hati. Maksudnya, seseorang yang ingin mencapai impian itu, khususnya dalam perubahan di dalam kehidupan, contoh impian, mempunyai pendapatan mungkin 10,000, 100,000 atau jutaan ringgit sebulan. Memiliki rumah impian, kereta impian, percutian impian round the world, seluruh dunia. Ini semua sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana kita setting kita punya minda dan juga jiwa kita, hati kita dan seterusnya seluruh tubuh kita yang mempunyai 7 tenaga untuk kita gabungkan, satukan dan fokus kepada tindakan-tindakan untuk mencapai impian. Dalam kata lain, kalau kita hendak mencapai impian itu, ia mestilah bermula dengan kita mempunyai senarai impian yang kita hendak capai. Dalam kata yang lebih tepat, kita mempunyai peta minda impian. Impian pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Hendaklah kita catatkan dan kalau boleh kita lukiskan atau letakkan foto je, supaya mudah untuk kita membayangkan di fikiran dan juga membuat imajinasi di dalam jiwa. Sebab kita mengetahui bahawa semua benda yang belum wujud mestilah kita wujudkan terlebih dahulu sebelum ia wujud secara fizikal. Sebagai contoh, sekiranya kita mengimpikan untuk mempunyai rumah, maka bentuk rumah itu, desainnya, landscape-nya telah wujud di alam fikiran kita dan juga di dalam imajinasi kita. Apakah reka bentuk ciri-ciri desain rumah itu? Dan setelah itu, kita akan melukiskannya di atas kertas. Maka keluarlah, terjelmalah satu bentuk atau reka bentuk rumah yang kita impikan. Daripada situ seterusnya akan diserahkan kepada arkitek jurutera dan seterusnya kepada kontraktor untuk membina rumah idaman kita itu. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahawa
kita hendaklah mengadakan satu persepsi dan imajinasi di alam fikiran dan juga di alam imajinasi kepada semua impian kita itu, dan daripada situ barulah ianya boleh direalisasikan di alam nyata. Bagi memudahkan anda memahami dan seterusnya mempunyai panduan untuk mencapai semua impian di dalam hidup anda, maka dengan itu aku telah menulis satu buku yang bertajuk Formula Mencapai Impian. Di dalam buku itu, aku detailkan daripada langkah pertama sehinggalah kepada amalan-amalan pelaksanaan untuk kita bergerak mencapai impian dan seterusnya. Impian itu bergerak masuk ke dalam diri kita, aku kongsikan di dalam buku itu. Mudah-mudahan dengan perkongsian buku Formula Mencapai Impian ini yang aku garap daripada 20 tahun lebih pengalaman menjadi seorang usahawan, dan alhamdulillah aku telah berjaya, maka banyak rahsia-rahsia tips yang aku kongsikan di dalam buku itu, mudah-mudahan ianya menjadi satu ibadah kepada diri aku dan seterusnya boleh membantu anda semua berjaya mencapai impian sebagaimana yang telah aku capai. Sekian, Isaac Basiran, Freedom Dream Motivation.